seluruh komisaris yang kami cintai, seluruh dewan direksi, seluruh pemimpin divisi dan wakil, dan juga pemimpin cabang. Terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Apa kabar ibu bapak semua? Luar biasa. Ternyata dalam sebuah budaya adalah kepemimpinan. Leadership is the key. Menyuarakan, bahkan sampai melakukan upaya-upaya untuk reminder, kadang juga rewarding, kadang juga punishment, atas melakukan atau tidak melakukan budaya, adalah hal yang sangat umum dilakukan. Tetapi apakah itu tercermin segalanya dalam kepemimpinan? Itu jawabannya. Bagaimana hubungan antara bisnis dengan culture? Inilah perjalanannya. Sebuah usaha yang akan dimulai pasti untuk sebuah tujuan yang panjang. Tentu tujuannya adalah business growth. Memberikan manfaat buat pemerintah daerah. Menjadi change agent dalam perekonomian Pulau Dewata. Itu udah pasti. Dimulainya dari mana? Ternyata urut-urutannya teman-teman, kita harus membangun dulu culture yang kuat. Culture yang kuat itu mampu menghadirkan individu-individu yang kuat. Strong culture will build strong people. Dan orang-orang yang kuat akan mampu melakukan tugasnya dengan baik. Pada akhirnya kita akan mampu melakukan strong business. Orang yang sudah bersama kita di Bank BPD Bali, kita harus membentuk orang-orang ini menjadi orang-orang yang strong. Dari mana? Dari kekuatan kita membangun culture. Kita berpamitan sama-sama. Everybody say, dah!